Halo, selamat pagi. Saat ini pukul 9 kurang 15 menit dan saya yang dari channel Ediba Ingovlog mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Tulungagung, khususnya masyarakat Indonesia yang terutama sudah merespon video dari kita, yaitu di channel YouTuber Tulungagung Official PM. Buat kamu yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan per jam ini video kami telah ditonton lebih dari 1000. Terima kasih untuk semuanya saja yang telah mendukung. Terima kasih Bet Channel yang telah membantu merespon video kami, dan kepada siapa saja terima kasih, semua pihak yang telah membantu meng-share, membagikan video kami, menonton. Dan ini kami berharap kedepannya akan menjadi lebih baik. Dan buat kamu anak muda Tulungagung yang ingin bergabung di komunitas YouTuber Tulungagung, silahkan saja, kami selalu welcome, asal syaratnya tidak begitu sulit, asalkan kamu punya channel, punya konten, selama itu positif, kami selalu welcome untuk siapa saja kamu yang ingin bergabung ke komunitas YouTuber Tulungagung. Di video yang tembus 1000 lebih ditonton ini adalah sebuah pencapaian yang menurut kami sebagai pemula adalah yang luar biasa. Tapi ini selain bangga juga suatu tantangan, tantangan yang harus membuat karya-karya yang lebih baik, lebih berguna untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tulungagung. Dan semoga nanti kedepannya akan terbentuk proyek-proyek yang lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Tulungagung. Untuk kamu masyarakat Tulungagung, dukung terus channel karya anak Tulungagung, kasih subscribe, like. Kenapa kamu harus subscribe dan like? Karena membuat sebuah video, membuat sebuah konten itu bukanlah hal yang mudah, perlu suatu pemikiran, perlu suatu pengorbanan waktu, perlu editing dan sebagainya. Jadi saya harapkan kamu semua memberikan subscribe, like untuk karya-karya anak muda yang ada di Tulungagung. Awal mula saya bergabung di komunitas YouTuber Tulungagung ini dari unggahan video teman saya, yaitu Jokowi itu ngevlog. Saya melihat konten-kontennya dan dia mengupload sebuah video yang saat itu sedang buka bersama dengan YouTuber Tulungagung, langsung saya japri. Saya japri begini, bro, saya buat dimasukkan ke grup YouTuber Tulungagung. Langsung saya kasih linknya dan kasih tahu gimana peraturan-peraturan yang harus dipatuhi di dalam grup. Akhirnya saya masuk di komunitas. Tujuannya apa sih masuk ke komunitas YouTuber Tulungagung? Yang pertama itu bagi saya, dia menambah relasi, menambah teman, menambah pengalaman. Karena semuanya itu akan lebih berarti jika kita punya teman, punya relasi, punya pengalaman, dan kita bisa belajar bareng gitu. Dan teman-teman saya juga banyak yang baru di komunitas YouTuber Tulungagung. Terima kasih untuk semuanya saja, teman-teman yang berada di komunitas YouTuber Tulungagung, konten kreator musik Tulungagung, vlogger Tulungagung. Semoga kedepannya kita akan memberikan konten-konten dan video-video yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dan buat kamu yang baru tahu video ini, ingin bergabung menjadi anggota dari komunitas YouTuber Tulungagung, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar atau langsung
Jabri saya, nanti WA ada di kolom deskripsi. Oke, sampai sekian dulu video dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk video yang kemarin diunggah, yang ada di channel YouTuber Tulungagung Official PM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.